Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarung Bantal Eci. Jadi di video kali ini kita akan bermain game Roblox lagi. Dan kali ini gua akan bermain game anime Battle Simulator cuy ya. Ya dimana ini game tuh sebenarnya kata viewer gua tuh udah lama ada, cuman ini baru muncul lagi dengan beberapa perubahan-perubahan yang ada cuy. Gua pribadi gak tahu apa tambahan-tambahannya dan perubahannya tuh apa. Intinya ini ya baru ada lagi dan memang lagi rame yang main. Kalau masuk populer, otomatis kalau masuk populer udah pasti rame gitu. Dan ditambah juga dari kalian tuh banyak yang minta gua untuk main game ini cuy. Dan ya udah, gue mainin cuy ya. Dan di sini gue tuh tadi udah ngambil quest pas tadi gue lagi live streaming. Dan juga selain nih, kalian bisa lihat ya, ini butuh strength 250, defense 250, mentality 250, dan vitality 250 cuy. Karena ya sesuai namanya simulator gitu, yang dimana kalau simulator ya welcome to AFK atau auto click cuy ya. Tapi ya udah lah, enjoy aja. Dan di sini gua tuh udah sempat nge-spin juga waktu lagi live streaming, dan kebetulan gua tuh mendapatkan Saitama cuy. Nih, dan Saitama ini lumayan bagus ya untuk rarity-nya karena dia tuh ultimate. Nih kalian bisa lihat ya, untuk ultimate tuh didapetinnya 0,099% cuy, dan ini memang sangat-sangat menyebalkan gitu. Gua aja berkali-kali untuk nge-spin nih baru dapat ultimate cuy. Sedangkan untuk mythical nih lebih-lebih kampret lagi, 0,001. Tapi intinya sih ini lumayan, gue dapat ultimate. Dia tuh barengan sama Berus dan Rimuru ya. Dan yang di mythical tuh ada Dio, Android 21, dan Goku cuy. Cuman ya ini lumayan gue dapat Saitama, karena memang pas lagi spin tuh emang gue lagi pengen banget Saitama, dan kebetulan dapat Saitama cuy. Dan di sini sebenarnya yang bikin apa ya, yang bikin bagus menurut gue pribadi sih, gue tuh bisa berubah jadi Saitama cuy. Tuh, menjadi seorang Saitama cuy, kalian bisa lihat ya. Anjir, sarung bantal jadi Saitama, mohon maaf nih. Tapi ya udahlah, yang jaya aja. Dan di sini gue mau pergi ke ininya aja, mau pergi ke tempat latihannya, karena ya memang game simulator kayak gini cuy ya, mau nggak mau gitu ya, namanya juga simulator ya udah kayak gitu. Nih gue pergi dulu ke sini cuy ya, karena untuk latihan itu kita nggak bisa di tempat tadi cuy. Tunggu aja, di sini gue pengen ke gym dulu buat naikin ini ya, buat naikin strength. Cuman gue bingung nih cuy, untuk defense, mentality, dan vitality ini di mana cuy buat naikin ya. Tapi ntar ya lah, ini dulu aja gue beresin. Soalnya gimana ya, ya emang nyebelin sih, gue disuruh ngeklik-ngeklik kayak gini cuy. Dan ditambah tuh ada energi lu di bawah, kalian bisa lihat tuh ya. Dan kalau energinya habis, kita nggak bisa mukul. Mukul nggak bisa, push up nggak bisa. Ini emang bener-bener nih game simulator yang kayak begini nih, bikin ribet. Aduh, salah kan, salah mencet. Gue isi tenaga dulu cuy ya. Nah, jadi kalau kalian mau ngisi tenaga nih, tinggal pencet C aja cuy. Jadi buat ngisi tenaga kayak gini ya. Oke, udah beres. Energinya udah penuh lagi. Hajar lagi. Dikit lagi cuy ya, 250. Terus itu gue akan pindah ke tempat lain. Gue mau nyari nih tempat buat naikin defense yang agak cepet ya, karena suram juga gue di sini. Oke, udah beres. Gue akan nyari dulu. Cuman nih, kalau menurut gue, jeleknya dari Saitama, dia tuh ini cuy, nggak ada skillnya. Sedangkan kalau misalnya yang lain tuh, ada beberapa yang ada skillnya cuy. Tapi ya gak apa-apa lah, Saitama mau gak ada skillnya juga tetap oke menurut gue. Tetap keren-keren aja, soalnya OP banget anjir. Saitama aneh, OP banget anjir. Itu bukan manusia menurut gue mah. Ya memang bukan manusia sih, orang karakter anime gimana sih. Duh, aneh dah, sorry cuy ya. Tapi ya udah, lain aja. Ini gue gak tahu sih pergi kemana. Kesini kali, apa nih disini. Unis strength 100k, gila lu, 100k anjir. Gak kuat gue. Terus gue kemana dong? Eh, defense dimana ya, mohon maaf nih. Masa ya gue push up 250 kali anjir. Ya kali, jangan gitu dong, jahat banget kamu. Oh, ini dua kali nih, dua kali mentality ya. Lumayan. Bisa gak sih? Coba. Eh, coba. Kalau gua nggak di sini, mentalitinya gimana? Coba nih ya. Oh, bener cuy. Nambah dua ya, plus 2. Lumayan cuy. Udah di sini deh. Kita bertapa dulu cuy ya. Bertapa dulu. Ya, teh salah dong, kurang maju. Sini ya. Eh, kok nggak nambah? Lah, nambah cuma satu. Apaan sih? Gua harus di mana? Mohon maaf nih. Biar nambahnya dua dong. Masa gue harus beli mie seduh? Mie seduh isi dua gimana dah? Duh, gue gak tau cuy, ini gue nyari dulu ya. Ntar coba deh ya. Gue masih penasaran. Masa gak bisa sih di sini? Oh, di sini diemnya. Oh, sorry cuy ya. Kayak ini gue naikin dulu sampai 250. Aduh, bete banget, lama banget ini cuy, parah. Aduh, simulator. Kenapa sih anda tuh membuat saya ribet? Aduh, tapi ya udahlah ya, enjoy aja. 250 masih easy, lumayan. Dan kalau untuk vitality ternyata gue cukup lari doang ya. Anjir, lari doang vitality-nya nambah dong. Dan ada levelnya, gue juga baru lihat dong. Ada XP dan ada level, anjir ngapain pakai level dong. Udah ada status power, ada level. Agak ngeribetin sih ya. Tapi ini untuk dari segi efek buat gue pribadi, game ini lumayan bagus. Untuk efek-efeknya ya, untuk efeknya kayak skill-skillnya juga lumayan bagus. Dan untuk beberapa detail yang ada, ini sebenarnya tuh dia nggak kayak gini untuk detailnya. Ya lumayan bagus lagi ini, gue bikin low karena PC gue nggak kuat cuy. Kentang banget emang, parah cuy ya. Doain saja semoga bisa upgrade PC. Kenapa jadi curhat, tapi ya udah lah, enjoy aja. Tapi cuy, ini menurut gua, ini untuk sekelas
ya grafik yang disetting low aja buat gue sih ini bagus cuy, sumpah. Malah gak kelihatan low kalau menurut gue. Ditambah juga kalau untuk di kota ini emang gak terlalu terang. Cuman tadi kalau untuk yang pertama masuk emang agak terang sih neonnya tuh. Ya mohon maaf nih, terang banget gitu, mata gue sakit. Tapi kalau di sini sih masih oke lah. Untuk segi warnanya gak terlalu terang banget cuy. Intinya sih buat gue pribadi ini untuk efek, untuk detail, untuk beberapa hal yang ada di map ini sih lumayan bagus buat gue cuy ya. Cuman kalau untuk yang lain-lain gue belum tahu, karena ya gue juga belum punya semua sih. Untuk tadi tuh untuk si ininya nih, si jagoan-jagoannya cuy ya. Tapi kalau untuk beberapa yang udah gue lihat sih kayak Goku dan ya intinya beberapa-beberapa kayak Deku gitu gue udah tahu sih skillnya, efeknya bagus cuy. Cuman kalau misalnya yang lain-lain gue masih belum tahu cuy ya. Cuman nih kalau buat gue pribadi, untuk pertama kali gue main dan gue ngeliat langsung dan gue nyobain langsung untuk main, ini lumayan bagus. Jadi buat kalian yang pengen main dan suka game simulator, kalian wajib main sih. Seru gitu, karena ya banyak perkumpulan anime kan, maksudnya digabungin gitu dari beberapa anime digabung di satu game. Sebenarnya ini lebih ke arah mirip kayak Jump Force sih. Kalau misalnya kalian tahu Jump Force ya, di awal tadi tuh kayak Jump Force, cuman pas masuk ke sini, ya jadi simulator gitu. Oke udah beres cuy, ini gue akan lari-lari aja sekarang. Gue cari defense dulu cuy. Ini defense nih paling ngeselin nih. Kayaknya ini Beam Corp deh buat defense atau Vitality, gak tau lah. Gue coba dulu cuy ya. Bentar, Beam Corp ya. Kayaknya ini tempat Vegeta deh. Kayaknya Vegeta. Iya deh, ini kan rumahnya Vegeta ya. Iya gak sih cuy? Oke gue masuk. Defense apa bukan? Naikin apa nih? Woi naikin apa nih di sini? Bentar cuy. Naikin apa di sini? Ah gak tau lah, gue keluar aja. Gue gak tahu. Sumpah nyasar. Sorry Bulma, maaf. Masuk ke rumahnya tanpa izin, masuk-masuk aja gue. Sorry, kesalahan ya. Tadi gue mau nyari dulu nih, di mana nih? Hey, gue cari dulu. Oh ini dessert kali dessert ya. Ini gue coba jalan ke dessert cuy ya. Gak tau ini apaan ya. New area dong, kurang asem. Gue kira apaan anjir. Aduh tertipau, gue tertipau cuy ya. Ntar nih kemana lagi nih dong, tolong. Aduh ini kemana lagi? Dimana defense dong? Ini Saitama gak ada cita-cita buat terbang apa anjir? Tuh gak bisa terbang loh. Maaf nih, training rock gak mungkin. Rock itu pasti berhubungan dengan strength, pasti ngancurin-ngancurin batu gitu cuy. Jadi kayaknya gak mungkin sih kalau di sana ya. Vitality kali 2 coba. Ah bener cuy. Ya ampun cuy, ternyata di sini vitality kali 2 dong. Ya ampun maaf cuy. Maaf gua enggak baca ya. Di sebelah sana tuh nih, di sebelah sini nih. Nih dekat tempat duduk ternyata ya. Nah, di sini nih. Nih, gua diem di sini nih. Coba diem di sini bisa enggak? Apa lari di sini? Sini kali ya, lari di sini ya. Bolak-balik kali. Bolak-balik enggak sih? Astagfirullah, gua suruh bolak-balik anjir. Pusing dong, bro. Mohon maaf nih. Tapi enggak apa-apalah, seenggaknya plus 2 cuy ya. Agak cepet gitu daripada 1 1 1 1. Aduh, udah kayak nyanyi gua 1 1 aku sayang ibu tergitu ya. Tapi ya udahlah ya, enjoy aja nih jokes gua kenapa begini dah. Maaf ya. Oke, okay, udah pas cuy. 250. Sekarang tinggal defense nih. Ini defense di mana nih? Mohon maaf nih. Eh, bentar nih, NPC kayak gini bisa dihajar enggak ya? Coba deh. Waduh. Enggak dong, maaf. Eh, kenapa di auto lock? Salah dong gua. Enggak dong, enggak mau. Enggak mau, sumpah gua enggak mau. Gua enggak mau. Ah, mati dong. Kenapa ya? Gua tuh selalu aja melakukan hal-hal bodoh. Gak lihat levelnya dulu. Ini diaktifin auto lock segala lagi. Aduh, ya ampun. Bentar ini ada tambahan. Power aja deh. Durability power. Ya cuy, ini gue udah naikin power ya. Ternyata bisa dinaikin status anjir. Udah dapat status power nih. Ada status point juga. Ya buset, ini game lengkap bener anjir. Sebenarnya buat gue pribadi jatuhnya ribet sih cuy. Maksudnya kayak kalau status power ya udah power aja gitu. Poin ya poin gitu. Level ya level, enggak usah kayak gini. Jadi bingung. Tapi ya udahlah ya. Enjoy aja nih. Aduh, di mana dah? Defense di mana nih? Tolong dong. Apa jangan-jangan di gym lagi? Astagfirullahalazim. Ternyata di gym dong. Mohon maaf lahir dan batin dong teman-temanku sekalian. Ternyata di sini cuy. Mohon maaf nih. Lah kok nggak push up? Nah, nggak nambah. Ah, tetep aja satu dah. Heran gua. Gimana caranya, coy? Ini gua udah diem di sini nih. Oh, begitu ceritanya. Ternyata harus tiduran. Oke, ternyata harus begitu cuy ya. Mohon maaf nih. Aduh, malu dah gue ini. Salah mulu dari tadi. Aduh cuy ya, ini mana energinya boros bener lagi. Duh, berapa kali doang. Ya ampun, isi energi lagi. Tapi lumayan sih cuy, ini gue dapat plus 2 XP ya. Jadi XP gue tuh nambah. Jadi bisa dibilang sambil menyelam minum Coca-Cola gitu. Tuh ya kan, level gue naik, status gue naik. Jadi ya gak rugi-rugi banget sih. Berarti di gym ini berguna cuy ya, buat naikin apa, buat naikin level. Kalau di boxing juga ada tuh, ada plus 2 XP juga cuy ya. Ini sih yang paling PR cuy. PR banget, parah PR. Udahlah, ini gue bikin 250 dulu cuy ya. Oke cuy, dikit lagi 250. Kita lihat, akhirnya beres juga. Ya ampun, aduh gila sih ini. Baru awal main aja udah kayak begini cuy. Saitamanya dikerjain dong. Disuruh ini anjir, suruh
olahraga. Oke, bentar gue mau naikin dulu, naikin status ya. Naikin agility karena dia tuh buat nambahin energi, cuy. Lumayan ya. Oke, cuy, paling gini cuy ya untuk video kali ini. Nih, ya agak ngeselin emang game ya. Ya sebuah game simulator cuy. Ya intinya gini dulu aja untuk video kali ini. Makasih banget buat kalian yang nonton segini, apalagi yang gak di skip-skip. Makasih banget. Jadi gitu. Oke cuy, segini untuk video kali ini. Kurang lebihnya gue minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.